Pemirsa, mewujudkan pembangunan adil dan merata diperlukan investasi berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam forum Menteri G20 di Bali. Selamat datang di Bali. Ada sejumlah tantangan dalam investasi berkelanjutan demi mewujudkan pembangunan adil, inklusif, dan merata. Salah satunya kontribusi investasi terhadap hilirisasi. Menurut Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia, melalui hilirisasi negara-negara berkembang dapat memajukan industri melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sama halnya dengan negara maju. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, apakah adil jika negara maju dahulu menaiki tangga untuk mencapai puncak, lalu sekarang negara berkembang tidak boleh menaiki tangga yang sama? Saya mempunyai keyakinan yang besar bahwa seluruh negara-negara yang tergabung dalam G20 atau dari negara-negara yang diundang pasti mempunyai perasaan yang sama untuk harus saling membahu, mendukung, untuk mendorong agar terwujudnya pemerataan pembangunan.